Oke, ketemu kembali. Di sini akan coba kita review untuk soil pH meter 4-in-1. Jadi aplikasinya ini untuk mengukur moisture, pH, temperatur, dan light. Di sini kita akan coba review. Ini kita tombol on-nya. Di sini parameter yang timbul sini adalah light, temperatur, dan moisture-nya. Nah, parameter pH-nya di mana? Kita tinggal geser, di sini ada tombolnya di sini. Kita geser ke kiri. Dia kan berubah jadi parameternya untuk pH. Oke, jadi di sini dia untuk aplikasinya. Kalau dari speknya di sini untuk light, untuk moisture, ini untuk pH asam dan basah. Ini untuk temperatur atau suhunya. Okay. Jadi ini biasa dipakai standar untuk di kelompok-kelompok tani atau untuk perkebunan juga, perkebunan sawit, cabai, jagung, kopi, dan lain sebagainya. Oke. Okay. Terima kasih. Untuk mematikan alatnya, kita tinggal tekan tombol off-nya. Agak lama sedikit. Oke, seperti itu. Untuk baterainya di sini, coba saya buka dulu ya. Baterainya pakai seperti ini. Nomor kotak. Oke. Terima kasih.